kesempatan ini Profesor Hairul dan juga Bapak Bercak Tuas dan juga Ibu Farida dan juga yang saya hormati para dosen jurusan PPKN yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati para senior dan juga para adik-adik tingkat lah ya. Saya kadang-kadang kalau saya bilang junior emang tentara. Ini ya udahlah, yang jelas kita keluarga besar lah yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama, hari ini tepat hari Jumat. Kita berkumpul di tempat yang sangat sederhana. Ini menunjukkan bahwa kita ini bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak terbelahkan. Pancasila juga sudah memberikan sebuah tuntunan kepada kita semua bahwa kita ini adalah persatuan Indonesia. Saya dari awal sempat cerita di hadapan Pak Pituas dan juga beberapa dosen di jurusan PPKN beberapa minggu yang lalu, satu bulan lebih mungkin, kami makan siang di rumah kayu. Saya cerita di depan Pak Pit, karena memang selama ini saya sering ketemu dengan Pak Pit karena kebetulan anak tertua saya sekolahnya di YP Unila, tapi belum pernah bicara terlalu jauh bagaimana peran seorang guru PPKN dan bagaimana peran daripada seorang alumni PPKN. Saya cerita, pertama kali saya dilantik menjadi seorang bupati, apa yang saya lakukan? Yang pertama saya bagi-bagi buku. Yang pertama sekali saya lakukan adalah bagi-bagi buku. Saya keliling dari SD 1 ke SD 1 ke SMP 1, SMP 1, saya bagi-bagi buku. Yang kedua, bagi buku ini tidak gratis. Bagi buku yang saya lakukan itu tidak gratis. Bagi anak yang bisa menghafal Pancasila, itu yang saya kasih buku. Ini membentuk bahwa komitmennya seseorang yang terlahir daripada jurusan PPKN itu, dia mempunyai tanggung jawab membumikan Pancasila itu dimanapun tempat dia berada. Saat ini saya diberikan kepercayaan menjadi bupati. Tentu saya mempunyai tanggung jawab bagaimana keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia yang notabene hari ini yang namanya Pancasila ini masih ada kelompok-kelompok kecil yang masih mempertanyakan ideologi keabsahannya terkait dengan Pancasila, tentu saya harus berada di garda terdepan bahwa Pancasila tidak koma tetapi berada di posisi titik. Pengertiannya tidak perlu lagi diperdebatkan karena lahirnya Pancasila ini bukan hanya oleh satu orang, tetapi tokoh-tokoh pendiri bangsa ini sudah berpikir secara jernih, ya kan? Berpikir mungkin dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, terlahirlah yang namanya Pancasila. Nah, kita yang notabene jurusan dari Pancasila ini, PPKN ini, kita ini mesti harus sadar, mau dia jadi guru, mau jadi dosen, mau jadi kepala desa, mau jadi DPR, mau jadi bupati, mau jadi apapun profesinya, ya harapan saya tentu ayo kita bergandengan tangan, ayo kita bersama-sama. Makanya kemarin waktu saya diundang di rumah kayu cerita bahwa IKA PPKN belum terbentuk, satu keprihatinan sebetulnya muncul di diri saya. Saya nggak tahu juga kalau kemarin itu mau bicarakan IKA PPKN, saya pikir ya ngobrol santai mau melaksanakan seminar Pancasila. Ternyata hasil pembicaraan dengan Pak Edi dan Pak Pituas sampai hari ini ternyata IKA PPKN itu belum terbentuk. Saya maju, saya ini tidak bisa jadi bupati, saya tidak bisa jadi DPR, ya kalau tidak karena PPKN. Sarjana pendidikan saya adalah jurusan PPKN. Maka saya bilang ya sudahlah, saya ambil aja lah. Walaupun terus terang ini tidak saya sampaikan ya. Ya, kadang-kadang ada juga yang bertanya, apakah salah nih Cik? Kok Pak Cik mau jadi ketua IKA PPKN? Apa enggak IKA FKIP? Apa enggak IKA Unila? Bahasa teman-teman di luar. Saya bilang suasananya berbeda. Saya termasuk bagian orang yang mungkin termasuk berdosa juga. Indonesia kebangsaan. Lampung dan Republik ini. Program studi PPKN, dosen-dosen setiapnya sudah pada hilang, Prof.
Pak Pabil sudah nggak ada, Pak Idarsa nggak ada, Pak Olil nggak ada, Pak Julian nggak ada, sehingga yang menggawangi PPKN saat ini saya dosen paling senior di program studi PPKN. Kemudian di bawah saya ada ketua program studi Bu Yunika Nusmanisa, begini Bu. Ini kita doakan sebentar lagi beliau akan menjadi doktor, sedang proses disertasi. Kemudian kita juga punya dosen kebanggaan Bapak Dr. Mona Asa. Kemudian akan menyusul Prof. Hairul. Kita ingin di PPK itu banyak profesor nanti. Kemudian ada lagi Pak Edi, ini tim inisiator pembentukan panitia satu ini. Ini roti gerungnya PPKN. Kemudian Pak Abdul Halim, ini dosen muda. Ibu Devi Sutrisno, ini kecil tapi gigit ini. Kemudian Ibu Nur Hayati, Pak Teki, ini dosen-dosen muda kita. Kemudian Pak Febra dan Pak Rahmat. Nah ini siapa yang belum dipanggil? Saya. Dosen PPKN. Ya.